Assalamualaikum. Bangsa kita pergi sungai Pinang Mai. Okay guys, hari ni nampak tak Nini berpakaian? Baju bulan bintang. Dari bulan bintang lah. Baju bulan bintang kan macam apa dia ni? Baju merun. Apa nama dia? Bulan bintang sister. Oh, tapi daripada bulan bintang lah. Okay, so Nini akan tanya seorang-seorang macam perempuan ke kan? Pakaian diorang ni macam mana, seleong selesa ke tak? Dan baju ni daripada mana? Mana tahu diorang pun pakai bulan bintang juga. Mesti pakai bulan bintang ni, betul tak? Macam, let's go. Tengok semua ni, wow, banyaknya awet-awet. Mak kita sama-sama. Haalah, baju memang sama dia tadi ke sama ke? Kau naik. Tu, baju kita bertiga sama. Sama kan? Cakap sekejap. Oh, sama cuma tudung je tak sama. Kalau bagi tahu akak ke tudung ni kita tadi. Kalau pakai tudung putih, lain jadinya. Okey, aku nak tanya perempuan lah. Selesa tak pekerja ni? Cantik, selesa. Cantik, tapi aku tak nak buat orang tu. Tak jauh, ni memang cinta je lah. Daripada kecil. So, nampak dah kan dia orang pakai. Mana dua ni tadi? L sini, tak silap aku. L. Ya. Mana? Mana pihak batin? Saya ke apa? Cuma yang ada lain. Pihak pergi tandas. Semua dah bersiap. Ya, saya siapkan siap. Ha, laki-laki pun tengah bersiap-siap. Wah, 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 wah. Merah, merah menyala. Merah merah. Cantik-cantik. Hai. Atuk rendah. Oh, pun rendah dah. Eh, boy ada. Weh, Mimi. Mimi Empire. Boy ada. Ada ni. Boy tak tak sihat penting je. Tapi tak sihat. Dah mati dah ni. Macam mana ni? Okey tak sana? Boy tak mati. Mimi jangan sihat eh. Belanja sikit Mimi duit. Nak berapa Boy? 100. 100 alas sikitnya. Boy pun bagi raya sebelum ni lagi banyak sikit. Boy sikit lagi eh. Boy bagi. Tapi tahun ni Boy bagi tak? Oh tahun ni tak dah. Sebab kita tak kerja kan? Okey, okey, okey. Nanti bagi duit lain kat baby sekali. Okey. Jom, apa nak tanya siapa-siapa ni? Oh, baju demo je seorang paling cantik. Hey. Kau ada tu ke? Macam orang kata. Kabel-kabel. Haa, kabel ke dengan bulu bintang? Ada. Kabel dengan Mary. Dengan Mary je? Patut lah. Kabel macam tu rupanya. Aku kabel dengan sama. Ha? Aku kabel dengan sama dapat baju ni. Okay, sahabat, sahabat. Sorry, Mat. Apa pun sahabat memang terbaik. Sahabat, sahabat memang terbaik. Tapi itulah. Okay lah, cantik lah, cantik. Tak tahulah saya nak kata macam mana. Okay, nak tanya baju ni daripada mana?
Bulan bintang. Yang aku buat sendiri sebab bukan kabel ke apa kan, bukan kan? Betul ni, okey. Size kau berapa? Size L. L. S. Oh, L. Biasa S. Beza. Bagi dah beza. Kita pakai size L. Kita pakai size L. Tapi kita akan bagi dah. Dia tak ada baju yang kali ni. Yang dapat baju kali ni. Saya dapat baju kali ni. Okey, dah minit. Okey. Okey, orang-orang. Tak ada yang tanya banyak-banyak. Nanti. Nanti kalau orang lain. Aries, wah, Aries berpakai baju. Baju pink. Melayu, warna merah, gelap. Tak pernah tengok. Bergendi. Bergendi. Aku tak pernah panggil merah gelap. Hang pun bergendi. Oh. Merah gelap merun. Oh, sudah bahasa mak sanah. Ini Aries lah kan? Eh, bukan lah. Sama dia lah. Aries, macam mana baju ni? Okey ke tak? Settle tak? Okey, settle. Alhamdulillah. Dia mak santai. And aku suka sebab dulu ni nak pakai teluk belanga tu macam tak nak tau, macam bahabah tua-tua, tapi sekarang ni rasa santai gini tau, tak nak lah baju Melayu. Okay lah. Yalah, macam relax ni kan, relax santai, tua dah kan. Tua dah. Bebe nampak macam takut demo. Rendah lah gini. Oh sini. Gitu. Aku pergi apa? Oh, nak pegang gini. So hang size berapa? 5L. Ada betul. Tak ada. Okey. Kejelah minat tanya. Ni CL. CL. Ni puasa tak? Puasa. Tak puasa. Demam. Mungkin cepat sembuh ni. Ayah ni dah buka dah. Ada dah. Semua dalam kereta. Mana tiap nanya dah. Kita walik pun pengen juga. Betul. Masalahnya kita orang first. Saya selalu kita shoot malam. Betul. Ini siang hari. Tapi standard lah. Orang lain pun kerja pagi, siang hari kan? Betul. Relax lah. Buat lah, bagus lah Riz ni. Okay, thank you Riz. Itu je lah, minat tanya orang lain pula. Okay, nanti kita buka sama-sama. Wow, okay boleh. Kita tak puasa, kita buka kat sini je lah yang ini. Oh, ya ke? Okay. Assalamualaikum. Cantiknya dah kau make up. Weh, hari ni siapa make up kau? Fahmi make up. Betul lah tu. Dalam baru tu. Fahmi tu make up aku. Aku Riff yang make up. Riff make up. Riff make up. Ni Fahmi make up. Andainya diorang jaga kau. Betul. Cantik kan? Cantik. Baru je berapa hari dah dapat dah tanda dah. Wow. Buat lagu tehat aku tak dapat. Dapat. Sebab kau dah makan dah tengok. Makan yang sihat-sihat je kan? Baju kau sama aku ke? Lain. Oh, cantik ni? Cantik ni, cantik. Cantik? Nak. Cuma dia kena nak baju ni? Kan? Nak Allah, kena minta izin Riff dulu. Abang Mary, saya nak baju ni. Bincang dulu. Bukan Mary, Riff. Sebab. Bukan Abang Riff, nak Abang Mary. Riff jaga aku. Nak Abang Mary. Bukan nak untuk lelaki orang tu. Aku nak baju dia. Nak baju? Dia kan, kita kan ambassador dia. Saya nak baju dia. Abang Mary, saya nak baju ni. Abang Mary nak baju dua helai. Tapi baju ni pun cantik. Saya pun nak juga. Abang Mary yang tiga helai boleh? Abang Mary, saya pun nak juga. Abang Mary, saya nak lima helai baju. Abang Mary, cuba tengok saya pakai ni. Nampak macam model tak? Tak nampak bau besar sadu sangat. Macam model tak Abang Mary? Saya boleh jadi model of oversize Abang Mary. Saya nak juga Abang Mary. Nak 5 helai. 5 helai lepas tu nak bagi dekat Mama, nak bagi dekat nenek sekali. Jadi total 10 helai Abang Mary. Tak boleh. Kita bagi peluang kat dia. Minta. Kau pakai sehari berapa helai? Kau pakai sehari berapa helai? Okeylah, itu je lah. Tak ada pun tanya. Ini kotak santai-santai. Cuba tunjuk dekat korang kita pakai baju ni. Wow, pula bincang. Minta bincang. Benda tu. Apa dia gila. So, bersamping panjang. Berseluar panjang. Aduh, okey guys. Smart lah. Aku tak pernah tengok kau pakai warna ni. Dah masuk lah. Bohong kau kata photoshoot kali ni. Bohongan tak photoshoot kali ni aku. Tak. Orang pernah pakai macam ni. Oh, betul hangat. Nisa. Minta baju ni aku nak tanya korang. Korang selesa ataupun tak? Mak. Selesa doa. Selesa doa. Nampak kemah lah. Sebab kain dia sejuk sangat-sangat. Kalau lepas pakai tu, kalau lepas sekali lagi tu aku pakai bulan minta. Oh.
ATM. Tapi kalau kau besar sikit lagi, wow. Apa? Ayam yang gym, kau bagi besar macam masuk tu macam berisi sikit je. Makan banyak lah, tak boleh tinggi. Makan protein. Protein apa kan yang kunci sisi ni? Betul. Kau makan ayam. Ayam yang besar sikit tu. Tak tahu. Sekarang pun dah elok. Kalau yang tu, lagi elok. Aku rasa tak kena itu. Betul-betul. Kalau aku puji ni betul. Kalau aku tak puji ni berat kau nak cakap. Eh, dok. Bukan. Kita tanya. Semalam dia nak pasang dengan kanda. Mimi jadi pleasure lah. Pleasure lah. Dok. Okey, okey. Tanya malam ni dulu. Tiga kan? Apa ni? Bikin romantis. Bikin romantis. Oh, merah-merahnya lah. Boleh lah. Ha. Nak kata semak dia lebih tak boleh. Okey. Saya nak tanya Kanda. Caesar tadi lah. Kalau nak tanya, Kanda selesa tak kerja ni? Selesa, alhamdulillah. Sebab pakai baju bulan bintang. Cantik lah warna dia bila dalam kamera. Dia cantik kan? Oh, dia berapa tak sangat? Okey, cantik. Smart apa? Aku nak tanya kau, size baju kau size berapa? Saya M. Aku pakai ni S. Tapi aku pakai M masa aku. Oh, S? Ni S. Kau S? S pun macam besar ni. Kecil lah dengan aku. Tak sikit. Okey, aku nak tanya kau. Terpakar. Itu yang tu kena bawa masuk dalam tu. Yang mana? Tu yang kacing tu kena bawa masuk dalam. Dia terkeluar. Tu. Tu dah ni dalam ni. Nampak kacing tu? Dia terkeluar. Kena, ada dia punya pin dalam. Okay, Mi tanya siapa-siapa je lah. Hafiz. Hafiz. Okay. Oh, tanya kau ada kata-kata semangat untuk aku? Demam ni. Ada? Risau. Semangat tu. Sumpah. Semangat? Okay, thank you. Bagi kata semangat. Thank you. Pulau tapi semangat itu je. Nothing jawab tu. Macam tu. Sehat ke? Bikin romantis. Kita bikin kuih lapis. Bikin puding yang manis. Manis recah. Nak tanya kau. Size baju kau size berapa? SL. Ibu, asal nampak kemas ni kau pakai macam ni? Memang aku memang size L sekarang. Ibu, sebelum ni aku rasa L je. Dah, kenapa? Oh, kenapa sekarang dah sama-sama berisi? Sama? Berisi, ha. Bahagia? Betul? Dia dah bahagia. Jangan kata tau, nanti ada orang kecam. Tadi depan ni aku makin buruk tu. Kenapa? Hilang bahagia. Yes. Okay. Kau tanya kau apa? Kau pun hilang tak bahagia? Aku tak sihat, ha? Hilang bahagia. Tak sihat ni, tanpa kau. Tak sihat. Tak tanya kau ada bagi kata-kata semangat tak dekat aku? Aku demam ni. Kau demam? Untuk ini, dan aku makan ubat. Okay. Kalau demam, rehat. Sorry, tak nampak lah. Kalau penat, rehat. Okay. Kalau sakit, makan ubat. Kalau rasa give up. Jangan give up, kena teruskan. Okay. Ini betul-betul kata semangat. Betul. Sebab macam Hafiz tadi, semangat kan? Itu je dia. Sebab Mimi dah lama dah bidang ni. So Mimi sepatutnya Mimi yang tunjuk kuat tu dekat kita orang. Kalau Mimi lemah, maksudnya adik-adik ni pun lemah. So Mimi kena kuat, barulah adik-adik ni ikut kuat. Oh, bagus. Syami ni tak tahu nak kata lah. Itulah Syami. Syami ni boleh buatkan orang wanita dekat luar sana blushing. Dengan kata-kata manis dia. Tapi okey, kata-kata manis kau pun orang kata dia memang dah sifat tu dah ada dah dekat kau. Betul tak? Okey, tak apalah. Thank you so much. Semoga kau pun sihat juga. Sihat, jangan terlebih sihat sangat. Okey. Kenapa duduk sorang-sorang kat sini? Sebab tengok Mimi duduk sebelah. Jangan situ. Kak dah marah hati. Kenapa tak payah borak? Kau mengajuk ni dia. Oh, tengok bola. Okey, tak apa.
Nanti Mimi carilah. Mungkin. Bye-bye.